wajib baik. Jadi kenapa wajib bisa katanya beleduk? Jadi dulu saya tuh maling ayam. Itu tadi kayak maling ayam. Maling ayam. Supaya tidak berkoak. Rupanya baru gendoknya. Suganta sirahkan aja karena respon. Jadi gaya Ajis mah gaya wajib mah hari ini kecotkeun ka kiri, kecotkeun ka kanan, kecotkeun ka kanan. Ayo nyari tanah. Iya, Pak. Ayo kita tadi kucat-kucat. Kucat kecot. Makan dia lagi enak banget. Oke. Jadi kenapa Kadir terinspirasi jadi pelatih bola voli? Dari mana? Karena yo, perut saya seperti bola voli. Wah asli mah, iya mantep majinal, iya tuh mantep, asli lah, baru pernah bohong, cari tahu penonton bubar deh kemana, nanti coba ntar, jadi dahulu kala, nah ya sih sebenarnya itu ya, belum ada lagi sih cing. Belum ada pemain, dengarkan. Belum ada pemain voli yang bisa membubarkan pemain. Membubarkan pemain. Ah, salah. Pemain voli sok, sah wajib mah pernah membubarkan penonton, Cak? Belum, tidak. Oh, belum. Kurang membubarkan penonton. Tidak pinuh gor jadi oh penonton. Nah, kenapa bisa begitu, kenapa? Nah, yang tadinya Erwin yang mau main yang datang saya. Jadi hawar-hawar yang datang terus saya di awal ini. Hawar-hawar. Tapi yang borjol saya. Jadi penonton kecewa. Ulang. Ini tewa Kadir yang suka sama Mas Dayok bukan? Bukan. Oh, bukan. Salah orang itu wajar. Sama Mas Doyok. Bukan. Saya bukan. Saya sama Mas Indro. Aduh. Ya. Menyeri kulit banget. Orang tujuannya si Cuna sebenarnya. Tong di kado status kan karena YouTube kan enak karena YouTube kan enak soalnya masih anak yang makut ya aduh bibit mah jadi itu mah karena datangnya dari hati karena saya terlanjur cinta sama bola voli. Jadi apa ya maksudnya pengen menciptakan itu karena sudah kadung cinta ada bibit mudah-mudahan ada rezekinya anak-anak saya bisa menjadi pemain timnas semua. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya kenapa anak-anak voli itu sekarang pengennya itu bisa nyemes bukan pengen bisa bertahan dan mungkin bisa passing bagus blok bagus itu Wak? Itu mungkin karena dasar ya. Kalau itu dari dasar. Kalau dasarnya dasar apa ya? Maksudnya dasar permainan bola voli itu kan? Smash itu kalau smash itu semua pasti bisa nyemes. Tah. Anak kecil juga bisa nyemes. Tapi yang paling dasar itu ya receive kadang banyak yang out. Kan serangan pertama dari bola voli itu banyak shot bagus. Resip lawan enggak bagus, enaknya ngebloknya. Pasti malah kapan. Berarti kunci utama, kunci utama itu. Serangan pertama bola voli itu shot. Bersanda. Tapi ada jump shot yang paling viral. Bersanda. Jump shot Masanda. Bersanda. Tio Agung yang di Subang.
ada yang di Subang itu yang paling viral. Hah? Yang di Subang mah nu mawana ge kuat ka. Malik teuing teu mawa. Teu mawa Siti. Aduh. Oke. Sekarang bertanya kepada Ajis. Ajis, bagaimana cara menginspirasi Ajis kepada bibit-bibit anak poli sekarang? Sebenarnya saya bukan inspirasi. Apakah banyak yang mengidolakan, menginspirasikan ingin seperti Ajis becek ini sekarang? Jawab itu jawab pak, bagaimana memotivasinya gitu? Ah yang itu eh. Wajib. Oke, kembali ke yang punya channel Cima. Cima channel. Alias di Proliga bisa dikenal dengan nama sebutan Endang Kurniawan. Menikis juga pembukaan silet. Is cocok ni dia MC dalam ini. Oke, kita kembali ke episode selanjutnya bersama Mas di Kaca. Come on, let's go. Di sini ada Pasunan Maulana Yusuf dan Mas di Kaca. Kita akan eksekusi Sidi Kaca. Oke, sekarang kepada Bapak Sidi Kaca, nama aslinya siapa? Sidi Permana. Kalian bisa ingat-ingat namanya Sidi Permana. IG-nya bisa di IG-nya di bawah ini Sidi PRMN 03. Oke. Siap. Jangan lupa follow IG-nya. Selanjutnya kelas berapa Pak ini Kacang suka poli? Dari kelas 4 SD. Mengidolakan siapa itu? Eko Permana Putra. Oke, Eko Permana Putra yang sekarang di Angkatan Udara yang pernah memperkuat BNI 46 yang diloyalkan Bapak Kacang. Oke. Selanjutnya setelah SD SMP di mana? Di 51. 51. Selanjutnya ke Taman Siswa bareng sama Sunan Maulana Yusuf. Sunan Maulana Yusuf. Oke. Di Tamsis? Di Tamsis bareng katanya ikut klubnya Bina Cijaura. Iya, betul sekali. Angkatan pertama? Iya, betul sekali. Siapa saja angkatannya? Oh, ada dulu itu anak-anak pada Wadeni juga tahu lah. Oke. Wadeni Once, kita tanya Once nanti ya. Oke, eksekusi. Selanjutnya. Jadi tadi hanya naon sih? Jadi kembali ke pertanyaan inti yang kita tunggu-tunggu. Asik. Penonton pasti menunggu ya. Ya. Kenapa bisa disebut Sidi Kacang? Dari mana sebutan itu? Awal mulanya. Awal mulanya. Oh, kalau sebutan itu dulu saya paling kecil badannya. Paling kecil badannya. Badannya paling kecil, paling kurus kalau enggak kurus. Karena paling kecil, paling kecil. Tapi bisa dilihatlah mungkin saksi-saksi bisunya ya. Karena dulu tidak ada YouTube, Pak Kacang di net loncatnya segini. Oke, cut dulu. Adan.